Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Gio. Dalam pertemuan kali ini saya akan merakit sebuah alat yang bernama Joltip ya. Namun sebelumnya Anda subscribe dulu channel ini agar bisa lebih berkembang lagi. Dan terima kasih yang sudah support. Semoga diberikan rezeki yang melimpah dan diberikan kesehatan. Oke, terima kasih. Kita langsung saja. Setelah saya buat ya rancangan Joltip ada dua dalam satu PCB yang dibikin kiri kanan ya stereo. Ini saya dicoba satu saja yang sebelah dari sini sebelah kiri ya, dengan satu baterai ABC, kemudian lampu LED berapa watt ini ya? 12 volt 15 watt ya. Nah, ini 12 volt kemudian 15 watt. Kita simpan dulu kameranya ya. Sekarang kita instalasi dulu kabelnya. Kemudian saya akan menghubungkan kepada lampu LED 15 watt ini. Kebetulan ini pembuatannya menggunakan komponen bekas ya, hanya PCB titiknya aja yang beli, karena komponen ini mudah didapat di dalam neon serta di dalam PCB bekas lainnya ya. Oke, setelah seperti ini kita beri tegangan 1,5 volt ya. Oke, ini menyala ya. Kita lepas, lalu nyalakan lagi. Oke, nah, kita lihat isi LED ini. Nah, oke. Coba lagi menggunakan tegangan dari baterai. Oke, dia menyala ya. Coba kita tutup dengan penutupnya, kemudian mencoba menggunakan baterai 3 volt ya. Ini kebetulan baterainya sudah habis ya bekas remote. Lepas ini ya. Sekarang saya akan coba menggunakan baterai 3 volt ya. Nah, lihat dia menyala lumayan terang dari yang tadi ya. Nah, seperti itu. Sini saya menggunakan jenis TIP41 ya, bekas audio. Kemudian ada perit donat bekas itu neon ya, beserta komponen-komponen ada dioda, resistor, kemudian ada elko. Ini sangat simple ya,